Coba saudara ceritakan bagaimana awalnya. Waktu tanggal 8 Juli itu 2022 hari Jumat yang mulia, saya sekitar jam 7 dapat telepon dari call center kantor saya. Kantor saudara apa namanya? PT Bintang Medika yang mulia. Bintang Medika, oke. Okay. Kemudian? Lalu mengabarkan kalau ada yang membutuhkan layanan ambulan yang mulia. Oke. Okay. Ya. Jam 19.08 saya dikirimin sama call center saya share lokasi penjemputan yang mulia. Oke. Okay. Lalu saya prepare yang mulia untuk menuju ke lokasi persiapan. Waktu itu lokasinya di mana? Saya belum melihat yang mulia. Oh, belum lihat. Iya. Oke, okay. Terus belum masukin ke Maps itu, aplikasi Maps, saya belum melihat lokasinya di mana, saya enggak tahu. Hmm. Jadi saya persiapan terlebih dahulu. Lalu jam 19.13 ada nomor tidak dikenal yang me-WA saya yang mulia. WA gimana? Me-WA saya meminta share live lokasi yang mulia. Oh, oke. Okay. Iya. Lalu jam 19.14 saya kirimkan share live lokasi yang mulia. Mm-hmm. Nah, saat itu saudara belum tahu lokasinya di mana ya? Belum. Oke, okay, lalu saya mundurkan mobil. Sambil bermain HP, saya masukin ke Google Map yang mulia. Saudara saat itu berangkat dari mana? Pancoran Barat 7 yang mulia. Pancoran Barat 7, memang kantor saudara base campnya di sana? Tidak yang mulia, itu hanya rumah singgah saya. Oh, rumah singgah, oke. Okay. Baik. Kemudian? Yang mulia. Kemudian? Kemudian saya jalan dari Tegal Parang yang mulia. Hah? Jalan dari Tegal Parang. Oh, Tegal Parang? Iya. Oke. Okay. Menuju ke titik lokasi penjemputan yang dikirim yang mulia. Terus? Lalu nyampe di depan Siloam Duren 3, ada orang yang tidak dikenal mengetok kaca mobil yang mulia. Mm-hmm. Bilang, mas, sini mas katanya. Saya yang pesan ambulan. Oh, langsung saya ikutin yang mulia. Oh, dia yang pesan ambulan, saya ikutin. Beliau naik motor yang mulia. Terus? Lalu beliau masuk ke dalam komplek. Ada gapura yang mulia. Di situ ada salah satu anggota propos yang mulia. Oke. Okay. Lalu saya di stop, ditanya mau kemana dan tujuannya apa. Saya jelaskan. Permisi pak, selamat malam. Saya dapat arahan dari kantor saya untuk menjemput di titik share lokasinya. Saya kasih lihat ke anggotanya yang mulia, ke petugasnya. Lalu katanya beliau, ya sudah mas, nanti lurus aja, ikutin nanti diarahkan. Minta tolong rotator ambulan dan sirinanya semuanya dimatikan. Oke, terus? Lalu saya ikutin arahan dari Bapak Propos. Saya jalan lagi yang mulia, mengarah ke titik lokasi penjemputan. Lalu nyampe di titik Sherlock penjemputan itu memang sudah banyak. Lalu saya diarahkan untuk parkir mobil. Parkir mobil, lalu saya mobil diarahkan buntut mobil itu masuk ke garasi duluan yang mulia. Lalu sudah saya parkirkan di dalam garasi. Saya turun, lalu saya buka pintu belakang, turunkan tempat tidur ambulan. Dikarenakan di situ ada dua mobil yang mulia. Ada mobil Innova 1 sama Fortuner 1, jadi tempat tidur ambulan saya tidak muat. Lalu saya mengambil tandu, skop, untuk alat bantu evakuasi. Itu kan, lalu saya bilang sama bapak-bapak yang ada di lokasi, pak izin karena nggak muat, ini saya hanya bawa tandu saja. Oh ya sudah mas, nggak apa-apa. Langsung kita masuk ke dalam katanya. Langsung masuk ke dalam rumah yang mulia. Kemudian? Sampai di dalam rumah itu, saya kaget karena ramai dan banyak juga kamera. Lalu, mas minta tolong tunggu di situ aja. Saya posisinya di dekat kaca yang mulia. Oke. Okay. Di kaca, di kolong, di belakangnya itu ada kolam ikan yang mulia. Saya berdiri di kaca itu. Saya diam nunggu arahan, lalu menunggu
Mas minta tolong, katanya langsung dibantu evakuasi. Saya langsung bilang, yang sakit di mana Pak? Ya kan? Ikutin aja Mas, nah lurus aja. Lalu saya jalan melewati garis polis lain yang mulia. Saya lewat garis polis lain, habis itu ada tangga. Di samping tangga itu saya terkejut ada satu jasad yang mulia, jenazah. Jenazah, jenazah itu sudah berada di dalam kantong jenazah atau masih tergeletak? Belum yang mulia, tergeletak bergelumuran darah. Masih tergeletak berlumuran darah, belum. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Oke. Setelah itu apa yang saudara lakukan setelah saudara melihat jenazah apa namanya ada jenazah yang apa terhampar di situ? Lalu saya disuruh sama salah satu anggota, tapi saya tidak kenal namanya, untuk mengecek yang mulia. Ngecek apa? Nadinya yang mulia. Oke. Okay. Lalu saya cek nadinya di leher sama di tangan, memang sudah tidak ada yang mulia. Seperti ini saudara temukan? Tidak yang mulia. Bukan seperti ini? Bukan. Yang tadi yang satunya lagi tadi? Tapi dia pakai baju putih seperti itu? Tidak ingat? Oh, tidak ingat yang mulia. Yang paling bawah? Ini? Iya yang mulia. Dia sudah lepas bajunya? Belum. Masih pakai baju putih itu? Masih pakai baju putih itu. Posisinya juga seperti itu? Posisinya celentang yang mulia. Telentang, ini telentang? Iya yang mulia. Seperti ini? Cuman pakai baju yang mulia. Oh cuman pakai baju? Iya. Oke, saudara memegang nadi yang sebelah mana? Posisinya begini ya? Iya yang mulia. Dan wajahnya ditutupin sama masker yang mulia. Oh, wajahnya ditutupi masker. Warna? Warna hitam yang mulia. Warna hitam seperti ini? Iya. Yang di layar saudara ya? Iya yang mulia. Bajunya tidak tersingkap begini ya? Iya yang mulia. Terus yang saudara pegang nadi sebelah mana? Di sebelah kiri yang mulia. Nadi sebelah kiri, otomatis saudara melewati genangan cecaran darah itu? Iya yang mulia. Oke. Saudara gak dijelaskan ini siapa dan apa segala macam? Tidak sama sekali yang mulia. Saudara memegang denyut nadi, apakah tangan saudara masih sudah di dengan apa namanya? Dengan alat pelindung yang mulia. Oh, sarung tangan latex. Okay. Iya, sarung tangan karet yang mulia. Sarung tangan karet saudara melihat. Oke, okay, kemudian? Lalu saya cek nadinya, kalau sudah tidak ada nadinya yang mulia. Sudah tidak ada nadinya? Iya. Kemudian? Lalu saya bilang sama bapak-bapak yang di lokasi, izin Pak, sudah tidak ada. Lalu, pasti Mas katanya, pasti Pak. Kemudian? Lalu dicek kembali sama bapak-bapak yang di lokasi. Terus ya udah Mas minta tolong dibantu evakuasi. Saya bilang, izin Pak, ambil kantong jenazah. Memang ada di mobil kamu kantong jenazah? Ada Pak. Sudah ambil. Saya jalan, tetapi saya diikutin sama anggota, tapi saya tidak tahu namanya. Lalu saya ambil kantong jenazah di dalam mobil, masuk kembali ke dalam rumah. Saya pas sebelum menggelar kantong jenazah itu, saya bilang, izin Pak gelar kantong jenazah. Oh silakan Mas katanya. Ya sudah, saya langsung gelar kantong jenazah. Lalu saya langsung ditanya, karena itu kantong jenazah ada tulisan Korlantas Polri yang mulia. Saya langsung menjelaskan, izin Pak, saya dari Mitra Kecelakaan Satlantas Jakarta Timur. Saya yang membantu untuk mengevakuasi kecelakaan atau TKP. Saya mitra kepolisian, saya bilang begitu. Oh iya iya, mitra kepolisian Jakarta Timur katanya. Baik Pak. Ya sudah Mas, minta tolong langsung dibantu. Baik Pak. Langsung saya dekatkan itu kantong jenazah sama jenazahnya yang mulia. Oke, terus? Lalu saya bilang sama anggota yang di rumah itu, Bapak boleh minta tolong dibantu. Kebetulan saya yang di bagian kepala yang mulia. Saya ambil tangannya kanan kiri. Baru dibantu sama bapak-bapak yang lain, dibantu diangkat yang mulia untuk memasukkan ke dalam kantong jenazah. Oke, saat saudara mengangkat jenazah korban,
Iya, Yang Mulia. Kan tadi saudara mengatakan saudara memegang kepala. Baik, Yang Mulia. Ada sudah terhambur, ada keluar darah banyak? Pas diangkat itu megangnya tangan, Yang Mulia. Hah? Tangan. Oh, bukan kepala? Bukan, Yang Mulia. Oke, kemudian? Ya. Dua-duanya. Oh, tangan begini ya. Oke. Dari bawah waktu diangkat kepalanya ada mengeluarkan darah? Ada, Yang Mulia. Banyak? Itu enggak tahu keluar dari dalam organ tubuhnya atau dari genangan yang di lantai itu, Yang Mulia. Saya kurang ngerti juga karena saya tidak mengecek-ngecek lagi, dan itu jenazah ditutup masker, saya tidak membuka-buka masker itu lagi. Oh, masih masker ya? Iya, Yang Mulia. Ada lubang maskernya? Saya kurang lihat, Yang Mulia. Kurang lihat. Iya. Luka apa yang saudara lihat pertama kali melihat jenazah? Hanya luka tembak, Yang Mulia. Iya, di mana? Di sini, Yang Mulia, di dada. Tahu dari mana kalau itu luka tembak? Ada bolongan, Yang Mulia. Oh, ada bolongan. Oke, di dada. Iya, Yang Mulia. Sebelah kiri, kanan? Sebelah kiri, kalau tidak salah, Yang Mulia. Sebelah kiri. Kemudian apa lagi? Lalu darah, Yang Mulia. Pergelangan? Tidak. Tidak, saya tidak lihat langsung, saya teliti satu persatu. Nah, pergelangan kan saudara memegang pergelangan tangannya. Iya, Yang Mulia. Tangan korban. Iya. Ada bekas luka tembak? Tidak melihat, Yang Mulia. Karena satu faktor buru-buru juga, Yang Mulia. Ya. Leher ada? Saya tidak lihat, Yang Mulia. Tidak lihat. Di belakang kepala? Tidak melihat, Yang Mulia. Tidak melihat juga. Saudara masukin dalam kantong jenazah. Baik, Yang Mulia. Setelah itu saudara dibantu itu ya, iya, Yang Mulia. Dibantu baik. Berapa orang? Kalau tidak salah 3 atau 4 orang, Yang Mulia. Iya, karena kan tubuh korban lebih besar daripada tubuh saudara. Iya, Yang Mulia. Nah, oke, okay. Kemudian? Lalu dimasukkan itu jenazah karena kakinya terlalu panjang, Yang Mulia. Nggak muat di kantong jenazah yang biasa saya. Saya lepit kakinya sedikit, Yang Mulia. Oke. Okay. Saya lepit biar supaya bisa masuk ke kantong jenazah. Baru udah saya lepit sedikit, udah masuk ke kantong, saya resetting. Lalu saya tarik sedikit kantongnya, diangkat. Lalu saya ambil tandu yang saya bawa, Yang Mulia. Oke, kemudian? Saya bawa, langsung saya masukin ke satu persatu. Itu kan tandu itu kan bisa dibelah dua, Yang Mulia. Iya. Bisa dibelah dua, saya belah dulu dua, langsung saya masukin kanan dan kiri, lalu udah siap untuk diangkat, baru saya minta tolong, Yang Mulia. Oke. Sama anggota yang di lokasi. Kemudian? Lalu dibantu diangkat, Yang Mulia, untuk ke mobil.